dia pintar, dia cerdas, dia disiplin, dia kerjanya bagus, dan dia penyayang terhadap wanita. Pilih. Penyayang terhadap wanita, siapapun juga begitu. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Bun, bun. Satu lagi, Sibuk. Kakek, tapi kamu kerjanya udah berapa lama? Sudah berapa lama, Kek? Kakek dari IKSD. Hampir 10 tahun berarti. Wih. Udah lama ya, Kak. Ya. Sudah seperti saudara sendiri gitu. Ya, jadi bahkan udah dianggap seperti anak sendiri gitu. Ya, ya. Begitu. Saya anggap kecuali kalau di rumah itu yang saya enggak anggap Ajun aja sih. Ya. Kenapa kok enggak dianggap, Bos? Telat. Petas. Iya. Mati karena hoki itu dengan kegesitan dan disiplin itu akan cepat datang. Iya, betul. Kalau lambat begitu rezeki juga akan lambat. Betul. Ya. Oke, okay. Ini udah ada dua asisten. Kalau enggak Jun ini. Oh, apa itu, Bos? Itu pakai sekarang yang lagi musim tuh water apalah. Oh, iya. Udah tetap gitu mukanya biar bersih. Biar bersih. Tapi gitu enggak bisa. Cari dulu ini dulu. Yang ketiga adalah asisten dari Kenja. Kenapa salaman? Beti. Apa-apa, bagus. Halo. Ibu, habis masak ya? Kok tahu? Habis bikin kue. Kenapa? Itu mesesnya ada masaknya. Teh lalat. Namanya siapa? Beti. Oh, Beti. Beti lapa ya? Beti lapa ya? Enggak, beda tipis. Oh, beda tipis. Sama aku. Oh iya benar. Benar. Beda tipis. Ini aslinya dari mana? Manado juga? Manado. Sudah berapa lama tinggal di sana? So, beda. Kalau Manado beda nanya. Beda. So, mana kerja? Mana Angel? Mana? 3 tahun setengah. Oh, cukup lama juga ya. 3 tahun setengah. Apa yang Anda rasakan ketika Anda bekerja bersama Angel? Itu. Nyaman, enak, atau dia pemarah, atau seperti apa? Galak atau mungkin? Enak. Enaknya kenapa enak. Bisa dikasih? Enak. Apa yang Anda makan? Kok enak? Nyaman atau enggak? Nyaman. Takut, ngomong aja. Apa-apa, nggak usah takut. Enak, nyantai. Iya. Oh, nyantai. Iya, emang nyantai. Dia suka kesiangan juga sih. Bu, maaf Bu, Ibu Angel ini galak nggak kalau di rumah? Ya, itu. Enggak. Galak nggak? Oh, enggak? Enggak. Ibu, rambut ibu dulunya panjang ya? Nah, pernah juga sih panjang. Pernah panjang. Ya. Terus kenapa jadi pendek? Dicabutin sendiri. Ada kebiasaan buruk Angel nggak? Kalau lagi di jalan, di rumah atau? Iya. Kalau lagi di jalan? Iya. Ya. Ah, di mana aja dimana kebiasaan aja buruknya ada nggak? Kalau lagi di jalan, kalau belum apa ya, tidur paling di mobil. Tidur, oh, tidur di mobil. Oh itu mah kebiasaan biasa. Biasa, biasa. Biasa. Maksudnya yang kalau kakek ngapain gitu sekarang mobil. Kakek ada kebiasaan buruk? Enggak, dipotong gajinya kok. Ada kebiasaan buruk Kiki apa? Biasa buruk nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Ya, paling di mobil, paling itu dengar mobil, dengar musik doang. Ah, oh, biasa. Kebiasaan buruk Saiful Jamil apa? Nyanyi. Ya gitu nyanyilah. Oh nyanyi doang. Justru kalau gua kagak nyanyi, gua kagak bisa gaji lo. Ini Bang Ipul ini bernyanyi itu bukan berarti mengganggu, tapi dia itu rajin menghafalkan lagu. Lari-lari kalau nyanyi ya tidak ada. Kalau kebiasaan buruk Ajun apa? Aduh malu. Kalau dia kalau sebelum berangkat. Ah, itu kan gua itu. Ini pakai ini. Oh. Pakai apa? Form. Hair dryer. Oh. Apa-apa. Oh, pantesan listrik gua bayar. Pantesan listrik gua setiap bulan 5 juta. Sekali. Rambut sempol begitu tuh. Itu kan 220 volt. Tiap hari. Sekali. Eh, buat rambut panjang. Tahuan sekarang. Oke. Masing-masing host dan bintang tamu untuk mempromosikan asistennya karena di sini mereka akan berlomba ya di segmen nanti ya. Promosinya sekarang. Ya, silakan untuk Bang Ipul mempromosikan. Kok Bapak jauh-jauh itu dekat-dekat Pak. Dekat sini dong. Oke.
Oke, pemirsa dan juga ibu-ibu, jangan lupa dukung asisten saya, Aminuddin Abi. Dia bujangan, dia pintar, dia cerdas, dia disiplin, dia kerjanya bagus, dan dia penyayang terhadap wanita. Pilih. Penyayang terhadap wanita, siapapun juga begitu. Angel, silakan. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa semua. Pilih asisten saya, ketik Rex Pasi Betty, kirim ke 1234 karena dia anak yang paling rajin, dia paling jago masak deh pokoknya. Bukan anak ibu ya? Iya, Oke. Buat semuanya jangan dilihat dari tampangnya, tapi dia bisa, segala bisa, dia bisa masak, pokoknya serba bisa. Pokoknya ketik aja pokoknya ketik Rex Pasi Take, kirim ke toko terdekat aja pokoknya, dia serba bisa. Kirim-kirim. Harusnya kan kirim ke 6299. Ya. Ini kirim ke toko terdekat. Ya. Lu bisa mengalahkan Ajun ini. Soalnya dia gesit. Enggak. Oke, mereka bertiga ketika asisten ini nanti akan berlomba. Dan apa lombanya? Iya, masih di 4S. Oke, kita akan melihat keandalan dari para asisten yang akan mengadu nasib, yaitu memenangkan hadiah jutaan rupiah dengan merapihkan pakaian. Ya, waktunya 90 detik. Berarti yang kita nilai apanya? Yang kita kerapihannya, kecepatan dan juga kerapihannya. Nanti ada ibu-ibu yang akan menilai di sini. Siapa yang paling rapi di antara bertiga? Bertiga. Okay. Dan untuk para majikan silakan untuk di belakang asistennya untuk menyupport. Bisa dengan lagu-lagu. Bilang majikan kayak ada yang diikat gitu majikannya. Beda dong. Oh ya, dengan juragannya. Silakan. Ya. Juragan. Oke. Sudah siap? Pak majikan. Sudah siap? Pak majikan. Sudah siap? Oh siap. Sudah siap? Ya siap. Sudah siap? Iya. Oke. Angel ini sekarang berbusana trio macan ya. Ada yang kurang sesuai dengan bajunya ya, macan, manis dan cantik. Ya. Oke. Eh, jangan ya. Tahan dulu. Nunggu apa-apa. Siapkan satu baju, silakan. Oke. Nanti bajunya digantung. Oke, yang sudah disetrika. Yang sudah disetrika digantung. Yang nanti cepet-cepetan dan rapi-rapihan. Nah, oke, perempuan ini fungsinya apa nih? Ini adalah penjaga toko. Oh. Jadi pas ini yang pemilik toko ini. Ini pemilik, ini punya saya semua. Oh, gitu. Cantik-cantik ya? Oh, iya dong. Saya yang mau. Yang mau ya, Pak? Ini masih pada ini belum. Single, available? Oke. Kalau menang mungkin dapat hadiahnya? Oh, kalau mereka yang mau. Buat istri. Kalau mereka yang mau, boleh. Cowok kan bisa pilih kan. Nanti bisa pendekatan langsung. Yeah, yeah. Kalau Take udah ada Nur Fitriani, nggak bisa. Ya. Oke. Skype. Kita kunci aja bahwa Take ini adalah pacarnya Nur Fitriani. Halo Nur. Orangnya di rumah ya. Ya, ketemu di Radio Pri Kitiw Online. Ya. Sip. Yang sekarang jarang. Oke, kita akan melihat bulan yang di Taiwan udah lewat. Baru dicek dulu nih panas. Oh, mendua. Kacau lu. Gua aja satu. Belum. Oke. 90 detik. Kita mulai dari hitungan angka. Iya. Yeah.
gimana sih kerjanya?